Rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam rangka penyampaian keputusan rekomendasi dan berita acara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat terhadap LKPJ tahun anggaran 2017. Rekomendasi dukungan dan persetujuan partisipasi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada World Apeldoorn Belanda dan rekomendasi dukungan dan persetujuan pengukuhan detasemen C pelopor satuan Brimob Polda Maluku di Kabupaten Maluku Tenggara Barat di saat ini. Saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rekomendasi dukungan dan persetujuan pengukuhan detasemen C pelopor satuan Brimob Polda Maluku di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Dengan mendasari peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007 pasal 23 ayat 5 yang mensyaratkan bahwa keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Oleh sebab itu, di kesempatan ini kami akan menyampaikan keputusan rekomendasi dari masing-masing komisi kepada pemerintah daerah, di mana rekomendasi-rekomendasi tersebut digunakan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan agar lebih baik lagi dalam penataan dan pengelolaan keuangan. Dan di saat ini juga akan disampaikan tentang rekomendasi dukungan dan persetujuan partisipasi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada World Apeldoorn Belanda dan rekomendasi dukungan dan persetujuan pengukuhan detasemen C pelopor satuan Brimob Polda Maluku di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Untuk itu diharapkan pemerintah daerah dapat mempergunakan dukungan dan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan baik terhadap SKPD yang tidak merealisasikan anggarannya. Kami berharap Bupati memperingatkan pimpinan SKPD yang bersangkutan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Penyerahan keputusan dan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat. Terima kasih kepada Bupati Tembang. Yang Maha Pengasih, yang karena kuasa dan kasih-Mu menuntun, menguatkan, memampukan kami umat manusia, umat Tuhan di dunia ini, untuk berjuang, untuk bekerja keras, untuk menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab, baik itu terkait dengan kehidupan bersama maupun untuk kehidupan diri sendiri. Syukur-syukur kepadamu Tuhan Allah atas kasih dan